ibu negara, Iriana. Suamimu, Presiden Joko Widodo sudah kelepek-lepek pakai ilmu terus. Kasihan si Pebi, saya suka. Video seorang emak-emak menghina ibu negara Iriana Jokowi viral di media sosial setelah unggah oleh akun TikTok @elsanita628. Wanita yang diketahui berinisial ENS tersebut membuat video tersebut lantaran ingin membuat ibu negara sakit hati. Sebab, dia mengaku sangat menyukai Presiden Jokowi. Sementara Iriana Jokowi dianggap sebagai saingannya sehingga terbersit membuat video tersebut. Dalam video yang diunggah di medsos, nampak seorang wanita mengucapkan kalimat yang isinya menghina Iriana Jokowi. Dia menyebut kalau presiden klepek-klepek terhadap dirinya. Dikutip dari tribunjateng.com, video seorang wanita yang menghina Iriana Jokowi itu langsung mendapatkan respon dari aparat kepolisian. Setelah ditelusuri, pemeran wanita dalam video tersebut diketahui berasal dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Polisi pun menangkap wanita tersebut untuk dimintai keterangan. ENS diamankan pihak kepolisian pada Sabtu, tanggal 23 Juli tahun 2022, malam. Kasat Reskrim Polres Muna Ibtu Alamsyah Nugraha membenarkan kabar tersebut. Alamsyah menambahkan, ENS ditangkap saat berada di rumahnya di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna. Alamsyah membeberkan alasan ENS membuat video bernada menghina Iriana Jokowi. ENS beranggapan dirinya disukai oleh Presiden Jokowi. Sehingga ia membuat video dengan tujuan membuat ibu negara sakit hati. Setelah diamankan, ENS menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Hasilnya pelaku terindikasi mengalami gangguan kejiwaan. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dari saksi-saksi. Alamsyah melanjutkan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan dan observasi kejiwaan lebih lanjut kepada ENS.